bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada beberapa komentar di internet, karena Ustaz selalu pakai baju putih, kenapa tidak pernah ganti baju? Maka subuh ini dikabulkan Allah. Alhamdulillah, orang Langsa langsung memberikan baju bertahta emas. Takut pula saya kena copet di mana ini. Itu doa Nabi. Makanya ada ungkapan orang kita, jangan sampai rezeki dipatok. Banyak orang sekarang rezekinya habis dipatok ayam, dimakan tikus, dimakan kucing, bisa sama sekali. Tapi orang Langsa ternyata sholat subuh berjamaahnya sampai melimpah ruah seperti ini. Alhamdulillah. Al-Aflahal Mu'minun, beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Sengaja ayat itu ditulis di tepi dinding Masjid Langsa. Itu bacaannya Pak Ustaz. Itulah dia. Bacaannya. Supaya apa? Supaya orang Langsa ingat, yang beruntung bukan orang kaya, yang beruntung bukan orang yang punya jabatan, yang beruntung adalah al-mu'minun, orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Saya khawatir suara saya hilang, makanya tadi saya minta imam tetap maju. Rupanya imam nggak minta ke saya. Tak mungkin dari tolak-tolakan di depan. Beliau tolak, saya tangkap langsung. Nah, subuh ini hujan. Dulu saya selama di Langsa hujan. Subuh pun datang hujan juga. Mudah-mudahan nanti malam tahun baru tak hujan. Maka 31 malam 1 Januari 2019 kita akan berjumpa di Langsa, insya Allah. Ini undangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang mau malam tahun barunya selamat dari narkoba, selamat dari mancek-mancek, selamat dari buat dosa, amin, selamat dari bakar-bakar ayam, bakar-bakar ikan, bakar-bakar yang tak perlu dibakar. Datanglah kalian ke Langsa 31 Desember malam 1 Januari. Saksikan hanya di Langsa. Berani pula saya mengundang. Belum ada persetujuan dari Pak Wali. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dulu ada di video, waktu saya ceramah di Abdia, itu hujan dipayungi oleh Bapak Polisi. Ingat? Bapak Polisi yang memayungi itu pindah ke Langsa. Bapak Polisi Langsa. Beliau Bapak. Dulu Pak Polisi. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu bimbingan kepada Pak Kapolres. Amin. 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 Allah Ta'ala tahu di mana saya ceramah kalau hujan, dan kalau hujan basah, nah, dikasihnya yang menyiapkan payung basah. Begitulah Allah memberikan nikmat. Apa saja yang kita perlukan Dia kasih. Turun hujan perlu payung, nih Pak Kapolres. Selalu pakai baju putih, tak pernah ganti baju. Nih baju baru. Ustaz Somad itu susah, banyak fitnah-fitnah. Ustaz Somad kalau ceramah menetapkan honor, harus honornya sekian. Tidak pernah. Nah sekarang tak ada lagi fitnah. Kenapa? Jangan fitnah. Ustaz Somad itu bukan miskin, bajunya aja pakai emas. Tapi nanti masuk pesawat ini saya buka. Nah kalau saya pakai ini masuk pesawat, semua nanti mau dekat kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini tadi kata Al-Mukarram, malam subuh ini adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan maulid.
maulid ini bid'ah. Maka kalau maulid itu bid'ah, yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang ceramah paling panas neraka. Karena maulid itu bid'ah. Nanti ditanya orang, kau dari mana? Dari masjid. Di mana? Di Langsa. Apa caranya? Maulid bid'ah. Bakulu bid'atin dhalalah. Bakulu dhalalatin fitnah. Orang kalau tidak bisa menjawab, dia emosi. Apa kau bilang? Bid'ah. Ya, ambilnya pisau. Akhirnya berkelahi. Yang susah siapa? Pak Kapolres. Ini perlu dijelaskan. Nabi Muhammad punya paman namanya Abdul Uzza. Pernah dengar namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Paman Nabi ini namanya Abdul Uzza. Abang Abdullah. Abdullah Abdul Uzza Hamzah. Siapa lagi? Abbas, lalu kemudian Abu Talib, Abu Talib, Abbas, Abdul Uzza, Abdullah, Hamzah. Itu lima yang terkenal. Ada lima lagi yang tak terkenal. Semua perempuan. Jadi anak Abdul Talib itu 15. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Lalu kemudian Abdul Uzza, namanya Abdul Uzza, nama kerennya Abu Lahab. Kalau saya sebut nama Abu Uzza banyak tak kenal. Kenal Abu Uzza? Enggak. Abu Lahab. Oh. Jadi kalau kenalan sama orang tanya dulu, siapa namanya? Abdul Uzza. Nama keren? Abu Lahab. Siapa namanya? Abdul Somad. Nama keren? Anto. Nama saya di mana-mana Abdul Somad. Belakangan di rumah orang puas. Ujian akhir semester. Jadi Abdul Uzza tadi berpesan kepada Suwaibah, perempuan budak hamba sahaya. Suwaibah, sedih sebentar. Ada apa Tuhan? Tolong kau jaga adik iparku, dia sedang hamil tua. Adik iparku itu hamil tua, suaminya sudah meninggal dunia. Itu yang disebut dalam syair Al-Barzan. Wa amma tamma min ahlihi syahra. Ini tak sebelum santren, tahu dia sehari ini. Syahrani 2 bulan. Tuhufiyah bil Madinatil Munawwarati. Meninggallah ayahnya di kota Madinah waktu sedang berdagang. Abu bapaknya Abdullah. Allah Allah. Padahal mestinya bukan Allah Allah. Inna lillah. Karena bapaknya meninggal. Alhamdulillah ibu sebatang kara sendirian tak ada suami. Nanti kalau adikku itu nama adiknya Amin, Aminah. Nanti kalau adikku itu melahirkan anak, tolong kau kasih tahu. Kata Suwaibah, baik tuan, kujaga adik iparmu ini, kujaganya lah. Sampai hari Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah keponakannya itu. Si Suwaibah, tuan Abu Lahab, ya, keponakannya sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Dulu kalau perempuan langsung kubur. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, kali kanan kuburin dulu. Bersyukur ibu-ibu. Kalau tak ada Nabi Muhammad, sudah meninggal ibu semua. Jadi kalau perempuan tak ada, macam mana kau sah? Itulah sekarang banyak orang nikah sama laki-laki. Namanya LGBT. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan langsa dari LGBT. Amin. Tangkap encok-encok itu. Kok berani Pak Ustaz? Pak Kapolres ada. Sampai mana?
Laki-laki perempuan, saking senangnya aku larang, aku senang betul. Adikku sudah meninggal dunia, tak apa-apa. Sekarang digantikan oleh keponakanku. Maka sejak hari ini, hari Senin, 12 Rabiul Awal, engkau wahai Suwaibah tak lagi jadi budak dan engkau bebas merdeka. Budaknya bebas. Harga onta yang tak terlalu mahal onta. Jadi kira-kira budak waktu itu berapa lah sekarang? 100 juta. Maka Abu Lahab pada hari kelahiran Nabi bersedekah 100 juta. Kira-kira Abu Lahab itu baik atau baik? Banyak yang lagi. Mau dibilang baik, nanti kata Ustaz tak baik. Abu Lahab baik atau baik? Orang Lamsa bersedekah emas pada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini lebih 100 juta ya. Abu Lahab waktu Nabi lahir bersedekah 100 juta. Baik atau tak baik? Baik. Kapan dia baru tak baik? Ketika wahyu turun, Nabi Muhammad berkata, aku dapat wahyu. Waktu itulah dia marah. Tabatlah kaya Muhammad. Celaka kau Muhammad. Turun ayat. Tabat siada Nabi Lahabim. Sebelum itu Abu Lahab itu baik, the best, mantap. Tapi kemudian setelah dapat wahyu, maka Abu Lahab tadi punya saudara namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi suatu malam. Mimpi dia ditengoknya Abu Lahab masuk neraka. Abu Lahab, ya kau masuk neraka? Iya, bertanya kenapa? Saya tanya lagi. Kau masuk neraka Abu Lahab? Iya. Udah jelas ayatnya, dapat dia tak bila. Gimana kalau di neraka sana? Panas, entah pun panasnya. Terus? Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku gembira atas kelahiran Muhammad. Ini di mana hadisnya ini Fauzan? Buka kitab namanya Al-Mafahim Yajib Antusoha. Nama kitabnya Mafahim Yajib Soha, penulisnya ulama dari Makkah, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, bahwa Nabi Muhammad itu diperingati oleh Abu Lahab setiap hari Senin, diringankan azab Abu Lahab karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran dari sini? Sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi orang langsa yang memang tiap hari beriman dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang rajin maulid, pergi maulid, pergi maulid, pergi maulid, pergi maulid, tapi tak pernah sembahyang, maka dia nanti di akhirat satu sel sama Abu Lahab. Jadi jangan gara-gara udah maulid lalu tak sholat. Kok kenapa tak ke masjid? Kata Ustaz Somad, siapa yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, maka ringan azabnya. Terus, aku tak apa-apa lah masuk neraka, asal ringan-ringan sedikit. Oh tak bisa. Ini pengambilan dalilnya tak betul. Kata Imam Al-Hafiz, kalau sudah disebut Al-Hafiz, itu berarti di dalam kepalanya ada 300 ribu hadis. Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam As-Suyuti, tafsirnya dua, tafsir Jalalain dengan tafsir Ad-Durrul Manthur bin Tafsir bin Ma'thur. Kitab hadisnya besar, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami, As-Saghir, Al-Jami, Al-Kabir. Ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawum. Kitabnya 500 jilid. Namanya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Apa kata dia? Mengagungkan maulid Nabi dengan syarat tidak keluar dari 5, maka itu amal soleh. 5, yang pertama baca Quran. Itulah tadi, maka di awal tadi saya baca ayat Quran. Yang kedua
ada tausiah. Nah, inilah dia senang ada tausiah. Yang ketiga, cerita tentang sejarah Nabi. Yang keempat, doa. Yang kelima, makan. Ada itu yang duduk di depan dikasih kue kota, yang di belakang salah sendiri kan yang lupa. Zaman ulama-ulama besar dulu dikatakan oleh Imam As-Suyuti, bagaimana mereka maulid? Dipotong kambing 1000 ekor, dimasak ramai-ramai, dibuatkan manisan 3000 piring, kemudian mereka makan dalam rangka apa? Mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di Aceh, Ustaz Somad, jangan buat maulid tanggal 12. Kenapa begitu, Abu? Karena kalau dibuat tanggal 12 kenduri, tidak akan ada orang makan. Karena tanggal 12 Rabiul Awal semua orang Aceh bersedekah makanan. Betul cerita? Sampai dari begitulah orang Aceh memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai di Madinah. Sampai di Madinah, orang Madinah Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraiza, Bani Qainuqa, orang Yahudi Khaibar tak makan. Tak makan, tak minum. Nabi bertanya, Yahudi, ya, kenapa kalian tak makan hari ini? Hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kapan itu? Tanggal 10 Muharram. Asyura. Kita pun dilansa tidak makan, tidak minum, karena menghormati, memuliakan hari selamatnya Nabi Musa atas kejaran Fir'aun. Apa pelajaran dari sini? Allah selamatkan Musa, kita bersyukur. Allah selamatkan alam semesta dengan lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atau tidak? Bersyukur. Maulid itu adalah syukur atas lahirnya penyelamat alam Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah di antara dalil-dalil maulid. Jadi kalau ada orang mengatakan bid'ah, apa itu? Acaranya maulid. Bid'ah. Dalil maulid sudah diceritakan Ustaz Somad kemarin. Mana dalilnya? Mana? Nah, dengarkan, ini ada rekaman MP3. Itulah enaknya sekarang. Sekarang ngaji tak perlu nulis, tak perlu dihafal. Saya tanya, apa dalilnya? Tak juga dia mau terima, tak pukulkan HP itu. Jangan. Sudah jelas dalil tentang maulid. Lalu kemudian selanjutnya, setelah maulid ini apa? Apakah setelah maulid habis itu pulang selesai? Tidak. Maka paling tidak ada 3 pelajaran dari maulid ini. Yang pertama, bulan maulid sekarang sudah masuk tanggal 4 Rabiul Awal, buatlah acara-acara yang mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hei bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah, SMP, SMA, buat dalam rangka maulid Nabi, cerdas, cermat, sejarah. Nah, buat 3 kelompok. Pertanyaan pertama, siapakah nama ayah Nabi? Abdullah. Pertanyaan kedua, siapakah nama ibu Nabi? Amin. Pertanyaan ketiga, siapakah nama pembantu yang pada malam lahirnya Nabi ditugaskan Abu Lahab menjaga Aminah? Nah, mulai lupa kan? Nah, apakah cerah-cerahan kalau kayak gini? Nah, buat 100 soal, yang menang nanti dapat hadiah. Itu insya Allah membuat anak cucu kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, belilah buku untuk mengenal Nabi. Nama bukunya Ar-Ra'iq Al-Maktub. Ar-Ra'iq Al-Maktub, bahasa Indonesia, dicetak oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Saya beli bukunya Rp40.000. Kalau harganya naik, saya tak tanggung jawab. Buku ini bagus karena pernah menang lomba. Musa
bapak penulis sejarah Nabi di Makkah Al-Mukarramah, 150 peserta dari seluruh dunia yang menang Sofiyur Rahman Al-Mubarak Puri dari India. Ternyata di India cuma ada ulama-ulama besar, tapi sekarang anak kita kalau disebut India tak tahu ya. Apa yang kau tahu tentang India? Saja Idun Nabi tak baca sarukan, tapi kasih-kasih kusuk pun tadi. Di India ada ulama besar namanya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarak Puri, dan dia menulis sejarah Nabi, menang juara satu. Beli bukunya, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti ada maulid di kantor Pak Kapolres, ada maulid di kantor Pak Dandim, ada maulid di kantor Pak Walikota. Dengan cuma ceramah saja buat acara lomba-lomba, lomba jadi imam bagi bapak-bapak polisi. Ini mantap. Coba kalau imamnya polisi, pasti jamaahnya banyak datang. Takut ditembak. Coba kalau imamnya tentara, pasti jamaah banyak ramai datang. Coba kalau imamnya Pak Wali Kota, oh kalau Pak Wali jadi imam, selesai salam banyak. Mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor. Apa yang tak datang sholat, nonjok. Bisa atau tak bisa? Bisa. Siapa bilang tak bisa? Begitulah hebatnya kekuasaan. Ustaz Somad ngomong-ngomong kekuasaan, kemarin sudah jadi wakil presiden tak mau. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dalam rangka maulid anak-anak kita buat lomba azan sekota bangsa. Nah, jadi nanti muazzinnya itu tetap mata. Yang juara satu berangkat ke bawah. Setuju? Duitnya dari mana? Yang kaya-kaya itu kasih dah berangkat. Gitu. Makanya belanjanya ke warung muslim. Nanti hasil jualannya juara satu, door prize. Belanjanya kemana? Pelangi 212. Lokal, murni, sehat. 212 man. Hasil keuntungannya Ustaz Omad ini anti kebinekaan ini. Belanjakan kita Indonesia. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Tapi kalau saya ajak orang Islam belanja di tempat orang Islam, untuk orang Islam, untuk hadiahnya ke Makkah, untuk pergi haji dan umrah, untuk membantu pakai miskin, salah apa tidak? Pulang salah. Kecuali saya katakan toko yang lain yang berislam bakar. Lalu tak betul. Ini perlu saya jelaskan supaya Pak, karena ada dusta di antara kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan belanja ke warung muslim nanti ada bonus, nanti ada door prize. Dia bayar zakat, dia sedekah untuk pondok pesantren. Nanti buat juara satu azan. Makanya nanti semangat kita. Kadang-kadang kita mendengar azan ini tak sampai jiwa. Kita khawatir azan tak selesai mati. Allah Allah. Kalau suaranya lantang, itu setan lari. Allah Allah Allah. Setiap azan berkumandang pasti anjing melompong. Kenapa anjing ngomong? Karena setan lari mendengar azan, tapi suaranya keras. Tapi kalau azannya Allah, kata setan ini serius atau tidak? Kalau serius aku jawab gitu. Kalau cuma gelar, kita usah lagi saja. Nah, pokoknya buat acara lomba. Dulu waktu saya kecil, maulid Nabi, lomba baca doa kunut. Juara satu lomba baca doa kunut antar pelajar madrasah ibtidaiyah supaya naik ke atas. Abdul Somad. Saya juara satu lomba baca doa kunut. Piaranya masih ada di rumah sampai sekarang.
gambarnya masih ada. Itu membangkitkan percaya diri. Berapalah harga piala? Tidak seberapa, tapi itu kenangan yang luar biasa. Maka anak-anak kita lomba imam. Dengan anak-anak muda, buat lomba imam. Tapi jangan imam maghrib, imam zuhur aja dulu. Lomba imam zuhur. Nanti kalau imam maghrib tak banyak yang daftar. Imam zuhur itu modalnya takbir. Allahu Akbar. Bisa di Allahnya juga. Nah, belum saking groginya Allah. Kalah. Nah, nanti gak juara imam zuhur, imam asar, baru coba maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kenapa tak usah buat macam ini waktu tadi? Ini kan lomba. Lomba buat lagunya yang agak mendung supaya dewan juri itu menangis. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kata dewan juri memang ini juara satu. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Belakang jemaah pun amin. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikum.
nikah. Sampai di sekolah anak saya nikah semata wayang, tak mau sudah datang. Aku sudah datang. Kenapa tak masuk? Aku mau masuk, kalian sambung dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mendengar. Sudahlah lagunya Jatuh Bangun, pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Tidak mungkin saya duduk di bawah mereka. Aduh, saya balik. Yang saya khawatir, jaman aku kan menengok artis gitu. Jaman aku di streaming kan muka saya. Ustaz Soman sedang menengok artis rok pendek. Alhamdulillah. Di Langsa tak ada lagi orang nikah pakai kimat tunggal, betul? Betul. Alhamdulillah. Ini kimat tunggal sampai jam 1 malam. Anak-anak muda mabuk pakai narkoba, mabuk minum, macam-macam diminum. Akhirnya yang susah siapa? Pak Kapolres mengamankan masyarakat yang mabuk, tawuran, bertinju. Tapi kalau ini, kalau lagunya solawat, kan mungkin cuma ibu-ibu yang belum nasib. Nanti kalau ada acara nikah, janganlah pun lagunya Bina Israel. Ini mereka sedang jadi raja semali di Mamina, sedang senyum-senyum bersenda gurau. Bina Israel. Nah, jadi dalam rangka maulid ini buat lomba azan, lomba imam, lomba baca doa kunut, cerdas-cermat sejarah Nabi, membaca sejarah Nabi, lomba rebana, lomba barzanji, lomba marhaban. Siap? Siap. Yang kedua, dalam rangka maulid Nabi, kalau memang betul cinta Nabi, banyak-banyak bersolawat. Bersolawat pula. Bersolawat. Kalau solawat yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tak ada sendinya. Di Aceh orang darah seni suaranya bagus-bagus. Berikut ini, mari kita berdiri semua. Kata protokol. Bersolawat. Salatullah. Solawat kalian dari Langsa dibawa malaikat sampai ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Solawat kalian dari Langsa dibawa ke makam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini solawat orang Langsa. Dibawa dari Langsa ke Madinah 9000 km. Siapa yang tak percaya, ukurlah sendiri. Datang sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika? Bagaimana mungkin solawat kami dibawa ke makam engkau sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Sahabat Nabi itu cerdas, rasional. Bukan mereka setunduk, ya betul, yes. Nah, mereka tanya, bagaimana mungkin solawat kami dibawa ke makam engkau sedangkan engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Apa kata Rasulullah? Innallaha ahramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para
Percaya Bapak? Banyak yang percaya. Percaya. Yang tak percaya, nih saya kasih tahu cerita. PLTA, apa artinya? Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air foto panjang. Maka digandah beberapa kecamatan, pindah. Dipindahkan. Kenapa? Karena akan dibuat danau besar dari Riau ke Sumatera Barat. Digali, muncul masalah waktu makam. Ini makam mau digali atau tetap? Kalau tetap, hancur. Kan tak mungkin ziarah ke danau. Mana mungkin nanti mau dekat Ramadan ziarah ke danau? Yasin, ke danau. Makam-makam dipindahkan. Salah satu makam digali, dibuka, ternyata jangankan dagingnya, kain kafannya pun tak disentuh cacing tanah. Mursyid tarekat nafas sabandia. Namanya tak saya sebut, takut nanti menjadi ria. Tapi wajahnya dilihat. Saya tak nengok waktu itu saya sudah kuliah. Tapi orang muridnya, anaknya, muridnya cerita langsung ke saya. Nampak pipinya macam baru meninggal kemarin sore. Apa maknanya? Sedangkan orang yang banyak bersolawat, banyak berzikir, tak dimakan cacing tanah. Apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Begitulah Allah kalau mau memuliakan. Kau muliakan agamaku, kau muliakan Quranku, kau muliakan Nabiku, kau muliakan Sunnahku. Badanmu tak dimakan cacing tanah. Tapi orang yang menyebelikan agama Allah, tak diterima tanah. Siapa itu? Mustafa Kemal Atatürk yang merombak masjid jadi museum, yang membubarkan tarekat-tarekat, yang benci kepada Islam, yang menghapuskan khalifah di Turki. Dasarnya di atas tanah, tidak diterima tanah. Sakratul maut yang 60. Nah, siapa yang mau memainkan agamanya? Coba sakratul maut 60. Hai, engkau yang main-main dengan agama. Siapa yang bisa tunjuk kamera? Apa itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tolong agama Allah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surku, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kamu. Ikutnya suaranya. Ustaz Somad, besok ceramahnya biasa-biasa aja, singkat-singkat aja. Karena sebetulnya langsani tidak ada dalam jadwal kita. Lagi pula langsani kan sudah pernah kemarin. Dan nanti juga malam tahun baru kita dilangsa. Ini karena kita dicegat orang langsa aja, tak ada jalan lain. Nah, nanti habis subuh ceramah secukupnya aja udah. Tapi saya tidak bisa ceramah pelan-pelan. Jamaah sekalian. Pantangnya dikasih mic. Kalau mau matikan ini. Yang pertama, peringati Maulid dengan lomba-lomba membangkitkan semangat. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat. Mansolah alaiya solatan sampai bersolawat kepada Musa Bukari. Sekali aja ibu bersolawat, sekali aja bapak bersolawat, sekali aja kau bersolawat adik-adikku. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah balas 10 kebaikan, wa qadha anhu 10 sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, wa rafi'a anhu 10 derajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun lima yusalli, menjadi balas dan kebahagiaan bagi siapa yang berselawat wa yusallim, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah, mengucapkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Sobatullah, assalamualaikum ya Khairah Al-Qillah. Dan tadi waktu sholat, semua kita mengucapkan salam kepada Nabi At-Tahiyatul Mubarakatuh Salawatuh.
Taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Berapa kali orang Islam jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subuh satu kali, zuhur dua kali, asar dua kali, maghrib dua kali, isya dua kali. 9 kali dia jumpa dengan Nabi Muhammad seakan-akan, seolah-olah karena bunyi kalimatnya assalamu alayka ka you. Orangnya ada di depan. Kalau orangnya jauh, assalamu alayhi hi. Tapi kalau orangnya di depan, assalamu alayka. Waktu kita sholat, assalamu alayka. Assalamu alayhi. Assalamu alayka. Ada kan Nabi di depan? Di depan Ustaz tadi apa? Dinding. Kenapa ucap Ustaz ucapkan assalamualaikum? Seolah-olah hati kita dekat. Seolah-olah hati kita dekat. Itulah cinta kita. Mudah-mudahan kita nanti dekat di surga bersama Nabi Muhammad. Amin. Cuma mau dekat dengan Nabi, sedekah dulu gimana? Lewat mata sedekah, dua ini. Pas berdoa, ya Allah, mau dekat ke pemain bola aja tiket 2 juta. Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Messi. Kita sih ada video ini. Layar tancap. Coba kalau kau beli tiket VIP, very very important person. Duduk bukan cuma bola nampak, bulu kaki pemain bola. Lagi dekat. Tiket 2.000. Apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad? Maulid Nabi buat lomba-lomba. Yang kedua banyak-banyak berselawat. Yang ketiga banyak-banyak berkorban. Ini ada pondok pesantren jauh di dalam. Anak-anak yatim, fakir miskin, orang susah. Anaknya kalau tidak kita bantu sekolah, maka bantulah. Biasanya kalau saya cerita bantu-bantu itu disebar kotak sedekah. Ini kotaknya masih ada. Mana kotak mainkan? Ustaz Somad, kami bilang saat kalau sedekah tidak pakai kotak, langsung ke nomor rekening. Karena kami tak main pakai duit-duit kertas itu. Kami dua aja, kalau tak rekening langsung kami kasih emas. Nanti saya buka ini, saya masukkan ke kotak sedekah. Begitu di bawah toko emas, mau nampak imitasi. Sedekah bu. Ibu asal dapat duit, beli cincin. Dapat duit, beli cincin. Sampai 3 biji cincin. Kemana-mana jalan gini. Ibu mau kemana? Yang punya cincin ingat, begitu ibu meninggal, cincin ibu diambil suami untuk modal kawin. Silakan. Dapat gaji, beli cincin. Dapat duit tunjangan, beli gelang. Dapat lagi, beli rantai. Silakan. Untuk persiapan untuk mereka. Ustaz Somad ini kalau ceramah gak enak aja. Giliran mati, istrinya aja mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang suaminya mati. Suaminya ini, bu. Ini kabar gembira tuh ibu. Suaminya ini orangnya pekerja keras. Dukunya banyak. Pergi pagi pulang petang keras dengan batin tulang tukang langgar luka. Pokoknya duit. Duitnya 2 miliar. Begitu datang, pas dia minum kopi, mati. Kenapa minum kopi bisa mati? Dia minumnya kopi Mirna. Pas minum, mati. 2 miliar. Maka hartanya gonong gini. Setengah untuk ibu. Berapa yang kau dapat? Berapa tak tahu. 1 miliar, bu. 1 miliar.
1 miliar untuk ibu, 1 miliar untuk almarhum. Dan duit almarhum tadi ibu dapat lagi 1/8. 1/8 dari 1 miliar berapa? Inilah, dia udah tahu pada 125 juta. Golongi di tanah warisan 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke Medan masuk salon. Pipi naik. Dadu naik. Hidung naik. Bulu mata naik. Alis naik. Wah, yang 100 juta beli motor baru. Masih ada tinggal 1 miliar. Yang 1 miliar masukkan ke bank. Nah, tiap bulan sore-sore jalan-jalan sama laki baru. Kemana duit yang kau cari, Pak? Rumah besar yang kau bangun, tinggal. Mobil besar yang kau beli, tinggal. Bini besar, tinggal. Diambil gratis, kerondong manis. Mana duit yang kau bawa mati? Itulah duit yang kau masukkan ke dalam kota. Kota. Satu biji letak di sini. Di masjid-masjid lain disumbat 20 mota. Masjid langsani rupanya memang duit memang banyak di sini. Biasa. Dari mana Ustaz tahu di langsani banyak duit? Tengoklah marmernya sampai memanjat ke tiang-tiang. Biasa, Masya Allah. Masjid sebesar ini, semoga ini karpetnya tebal, dinilai menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak bisa kasih sekarang tak apa-apa, nanti-nanti serahkan. Inilah yang menolong di hadapan Allah. Siapa tadi yang ceramah subuh tadi di Masjid Al-Aqsa? Ustaz Salman. Berapa lama dia ceramah? Dari setengah 5, dari setengah 6 sampai setengah 7. Pas 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Umuman jamaah ini tahu dibuatnya pula 2 botol. Tambah lagi pula kalian. Bocor dulu sekitar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunlah pesantren, masukkan anak-anak ke pesantren, terapkan syariat Islam. Kita tinggal di bumi Nanggroe Aceh Darussalam, tempatnya para ulama. Betul? Betul. Tempatnya para raja-raja, sultan-sultan yang soleh, Malikul Saleh, Sultan Iskandar Muda, orang-orang yang berjasa. Maka ini sampai sekarang Aceh masih jadi standar. Bank pertama yang berubah menjadi bank syariah. Bank mana? Bank Aceh. Dinas seluruh Indonesia yang ada dinas syariahnya. Di mana? Aceh. Yang ada perda syariahnya, kanun namanya. Di mana? Aceh. Maka kalau ada orang Aceh masuk neraka, malaikat pun heran. Kau dari mana? Dari provinsi Anu. Masuk neraka? Memang tak ada perangkat. Kau dari mana? Dari Aceh. Kau masuk neraka kau? Dia obor-obor langsung. Aceh negeri para ulama. Aceh. Mudah-mudahan tugas Pak Dandim, tugas Pak Kapolres lebih ringan di Aceh. Amin. Kenapa? Karena Aceh orang terbuka. Aceh orang agamis religius. Aceh orang yang cinta agama. Dari sejak zaman dulu. Yang pertama kali masuk Islam di seluruh Nusantara mana? Aceh, baca sejarah. Sultan Mahmud sama Tanggi Aceh juga orang Aceh. Nanti pas ceramah di Sulawesi juga di Pulau Sulawesi. Saya kalau bicara sekali-sekali aja tak ada tahu nama. Lapa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi 3 poin itu aja isi ceramah saya. Ini kalau yang bertanya, siapa yang ceramah tadi? Sultan, apa isi ceramahnya? Ada 3. Apa yang 3? Aku pun tak ingat. Pertama, kata Ustaz Somad, buat lomba dalam rangka maulid Nabi. Yang kedua, banyak-banyak bersolawat. Yang ketiga, berkorban menolong agama Allah. Untuk doa kita bersama, supaya umat ini menjadi betul-betul umat Muhammad SAW. Yang sakit-sakit, diangkat penyakitnya. Yang belum bertemu jodoh, ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang belum punya anak, dikasih anak yang soleh-solehah. Yang punya jabatan, supaya amanah, hadir dekat kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keluar kami dari masjid ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Amin ya Allah. Hadirin kita qodaita, tolong kami melunasi utang piutang ya Allah. Amin. Wadana sifat illa zawajata, yang lajang yang gadis mudahkan jodohnya ya Allah. Wadana roliman illa anjabata, yang ingin punya anak jadikan anaknya anak-anak penghafal Quran ya Allah. Amin. Wala munfati wala munfiqan illa ahlafta, yang sudah bersedekah ganti rezeki yang berkah ya Allah. Wala maridan illa syafaita, yang sakit-sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Amin. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah, laka ridha wa lana fiha salah, illa qadaitaha wa yassartaha ya Rabbal alamin. Segala hajat-hajat baik-baik di dunia di akhirat, mudahkan hajat kami ya Allah. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda langsa kaum muslimin. Amin. Allahumma dafa'ana al-ghala wal-waba wal-fahsya wal-riba wal-zina, selamatkan langsa dari malapetaka bencana riba zina narkoba LGBT perbuatan keji dan mungkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Amin. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Amin. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Amin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama bati, bati ramai.